السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وصيام نهاره واجبا وقيام ليله تطوعا وثواب العمل فيه مضاعفا والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد افضل الانام وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى نهايه الزمان أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. صحابات إمو في yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak henti-hentinya lidah ini memanjatkan pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak henti-hentinya lisan ini mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak henti-hentinya lidah ini mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita pada saat ini di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan di mana kita dapat menjalankan kewajiban melaksanakan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, yang di mana pada bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan berlipat-lipat ganda atas segala amal kebaikan kita. Sahabat temui TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat baik ini kalau kita lihat bahwa ayat yang menjadi dalil pokok landasan hukum kita melaksanakan ibadah puasa yang kita sudah hafal semuanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamma ma'dudat yang artinya Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Kutiba alaikum Telah diwajibkan atas kalian yaitu asyam Melaksanakan ibadah puasa Kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tatakun Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian La'allakum tatakun Yang mana tujuan utama Tujuan yang paling tinggi dengan pelaksanaan ibadah puasa ini adalah kita mencapai predikat takwa. Kaum muslimin, wal muslimat, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Syamailun Nabi, lil Imam At-Tirmizi, disebutkan bahwa salah satu penjelasan ayat itu adalah bahwa ibadah puasa itu memiliki banyak keutamaan. Banyak memiliki keistimewaan yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satunya adalah tahyi fil qulubi silatal kuwati billahi azza wajalla yang mana ibadah puasa ini menghidupkan kekuatan sambungan hamba kepada Allah. Salah satu fadilah keutamaan ibadah puasa adalah menghidupkan dan menguatkan sambungan kita kepada Allah. Sambungan pelakunya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang saya Kalau kita lihat dan kita teliti dengan ibadah puasa yang penuh dengan keistimewaan ini, ketika seorang manusia, ketika seorang Muslim yang mukmin, mulai sejak subuh tadi, dia sudah niat dan tidak makan dan tidak minum, maka sejak itulah dia sudah menyambungkan kekuatan yang sangat kuat dan dahsyat kepada Allah. Ketika dia sudah mulai tidak makan dan tidak minum, bahkan dia mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan segala macam hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Menjaga anggota tubuhnya daripada melakukan hal-hal yang dapat merusak ibadah puasanya. Bahkan ketika dia tidak makan dan tidak minum saja dia sudah punya sambungan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, inilah istimewanya puasa. Bahkan dalam level anak-anak pun, usia-usia anak-anak, TK atau mungkin SD yang sudah mereka latihan puasa, ada anak-anak kecil yang dia paham betul kalau puasa itu nggak makan, nggak minum, oke cukup. Maka si anak itu. Sampai nanti saat datangnya berbuka puasa, saat dikemandakannya azan maghrib, itu anak kecil mampu menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Betapa hebatnya itu anak-anaknya. Adakah dia mau sedikit nakal? Dia jalan kemana ke tempat yang agak jauh dan dia makan minum di situ. Tidak ada yang kenal dan tidak ada yang melihat Kenapa tidak dia lakukan? Atau bahkan kita semua? Kita jalan ke tempat yang agak jauh, kita masuk ke restoran, ke rumah makan padang misalkan, kita makan apa yang kita suka, yang menjadi kedoyanan kita. Tapi kenapa hal yang mudah itu, ya, tidak kita lakukan, jamaah sekalian? Ternyata salah satu jawabannya adalah ada kekuatan sambungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan sambungan yang begitu dahsyat dan kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal selama ini 11 bulan yang lalu kita banyak tidak konek kepada Allah, kita banyak nggak nyambungnya kepada Allah. Ketika ada dikemandangkan di masjid untuk kita melaksanakan sholat lima waktu, kita banyak tidak koneknya kepada Allah, banyak nggak nyambungnya kepada Allah. Banyak kita yang tidak sholat tepat pada waktunya. Banyak kita yang ketika ada yang dikumandangkan kita tidak segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya tidak konek jamaah sekalian. Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang Allah panggil kita, yang Allah wajibkan kita. Dimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan satu ibadah, ataupun baginda Rasulullah mensunahkan kita satu amalan di situ ada keinginan Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai sambungan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat MUTP yang saya muliakan dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi salah satu keistimewaan ibadah puasa ini adalah menghidupkan dan menguatkan di dalam hati kita hubungan dan sambungan yang lebih dahsyat dan lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini kita lakukan selama sekian jam. Ya, bahkan selama sebulan penuh kita jalin hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungkan konektivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita banyak tidak nyambungnya kepada Allah. Kita akui Allah perintahkan kita melakukan hal yang baik, hal yang mengandung kebaikan dan keutamaan. Banyak yang kita tidak connect dengan perintah Allah. Bahkan faktanya banyak yang sengaja memutuskan sambungannya kepada Allah. Ketika manusia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, disitulah dia melakukan memutuskan hubungan sambungan dia kepada Allah. Seumpama handphone, telepon genggam, ketika ada orang yang mentelpon kita, menelpon kita, kita reject, dah bahkan kita matikan handphone kita. Saudara sekalian, ya saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim kepada hambanya Allah pengen kita ini dekat kepada Allah. Maka dalam rangkaian ayat tentang puasa ini pada surat kedua ayat 186 disebutkan wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib dan ketika hambaku menanyakan tentang Aku, kata Allah, "Allah bilang, 'Fa ini korib, sungguh Aku sangat dekat kepada mereka, Aku sangat dekat kepada hamba-hambaku.'" Maka kaitan dengan ibadah puasa ini, Allah ingin kita semakin dekat kepada Allah, Allah ingin kita semakin kuat, sinyal, dan sambungan kita kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala siapkan ini satu bulan dengan berbagai macam rangkaian ibadah yang wajib dan yang sunnah dan dengan iming-iming pahala kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya Allah ingin kita dekat kepadanya maka itu sahabat sekalian yang saya muliakan jangan kita lewatkan kesempatan yang sangat baik ini jangan kita sia-siakan kesempatan yang sangat baik ini di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita begitu dekat kepadanya dengan melaksanakan ibadah puasa ini. Maka di waktu yang masih ada ini kita manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah dengan memaksimalkan kualitas puasa kita, memaksimalkan qiyamul kita, memaksimalkan infak, sedekah dan zakat kita dan jangan lupa memaksimalkan hubungan kita kepada lingkungan, hubungan kita kepada tetangga dan kepada manusia yang lainnya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat memberikan pencerahan buat kita semua dan selesai Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki sambungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh